Oke, hari ini kita kedatangan unit untuk direview lagi. Tiap hari unit datang terus, berantri-antri meminta untuk direview. Oke, unit hari ini ATM ini ya. Model ATM, pada ini sniper. Pada ini sniper, oke. Cukup keren, ringan ya, naik banget. Ya, model bolt action, dalam arti dia saya coba kokang. Enggak, saya keluarin dulu magazinnya. Jadi untuk mengeluarkan magazinnya ini ada tombol hitam. Untuk mengeluarkan magazinnya ini. Oke, magazinnya cukup unik ya, kecil. Oke, kurang lebih sekitar 20 round ya. 20 round atau 20 peluru. 20 BB, 20-25 lah antara. Oke, dia plastik bahannya. Ringan banget. Jadi untuk tekan tombol ini untuk mengeluarkan magazin. Saya kasih lihat. Oke lagi, cara ngeluarinnya dipencet ini ya, dia keluar. Oke, masukinnya sama seperti biasa, sampai bunyi klik. Oke. Oke, kita review dulu untuk unitnya. Oke, popornya cukup enak untuk dilihat, untuk dipegang. Buat yang tinggal juga oke. Nah, dia bahannya lebih ke plastik fiber gitu modelnya. Kalau untuk barrelnya, upper lowernya ini katakan setnya ini full metal. Oke, full metal sudah dilengkapi sama optik ya, standar ya, optik bawaan pabrikan. Oke, zooming juga, zooming 3-9 x 32 kali 32. Sekali lagi sudah ada grafir, kode klubnya juga sudah ada. Ini kiriman dari Mr. P. Oke. Jadi suka sniper ini kayaknya. Di sini juga ada selektornya. Kalau dipencet ke belakang dia save. Dipencet ke depan dia fire. Jadi bisa untuk lakukan nembak ya. Oke, kita coba ya untuk kokang. Oke. Seperti ini. Sorry karena ini kosong. Peluru juga sudah kosong, sudah kita cek tadi sebelumnya. Ini seperti ini. Jadi itu standar pairnya juga standar. FPS-nya mungkin sekitar range ya 380-400 ya, out of box nya sekitar segitu. Bisa di upgrade lagi mungkin untuk naikin FPS, bisa dinaikin spring nya, pair nya bisa dinaikin. Oke, disini juga dia udah kasih semacam swivel ya, depan belakang buat masang semacam sling. Bisa buat teman-teman yang bermain sniper atau suka jadi sniper, oke lah. Untuk pemula boleh lah nih Apple ATM ini, model ini. Oke, cukup ringan. Sekarang ini saya coba, cukup ringan untuk bolt-nya, tarikannya cukup ringan, cukup smooth juga ya. Oke, saya pasang kembali. Singkat sih dia, cukup singkat, cukup oke lah ini. Ngapanya bisa dikejar itu karena makanya saya bilang cukup singkat. Warnanya ada variannya, kalau nggak salah ada yang hitam juga, selain berwarna kayu gini, motif kayu, atau ada juga all black, ada juga. Oke, yang mau coba tes unit ini nanti kita pinjamkan sama Mr. P. Saya yakin dipinjemin. Mainlah ke arena kita. Oke, langsung aja. Sekali lagi review hari ini kita varian sniper model ACM yang model PSR ini kayak gini. Oke, tandanya udah cukup oke kok. Udah untuk pemula udah top banget, akuratifnya juga udah lumayan lah saya rasa itu, seperti itu cukup ya teman-teman. Ini nggak pakai listrik atau nggak pakai baterai, nggak pakai gas, dia cuma pakai kokang aja. Jadi tenaganya di spring, one shot one kill bilangnya. Jadi satu peluru masuk satu kali tembak, tadi roundnya sekitar 20-25 range pelurunya yang bisa kita pakai per magazin. Oke, thank you. Review kita hari ini, thank you sudah menonton. Nanti kita akan zooming, sekali lagi kita akan zooming unitnya supaya teman-teman bisa melihat lebih jelas, lebih dekat unitnya. Thank you dan tolong ya di subscribe, di like, sama di share. Ditunggu komen-komen ajibnya juga ya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu.